Kembali lagi di Beta Pun Channel Rio Ratu Moto Vlog. Di sini Beta di Jalan Kisbaki kayaknya, yang jalurnya tembus ke arah Bakunase. Di sini ada perkampungan kecil. Jalannya sudah bagus, mulus. Ya dulu jalannya sangat parah ya. Dan terima kasih banyak juga kepada pemerintah yang sekarang sudah buat untuk masyarakat kampung sini, dan mereka bisa pakai jalan ini dengan secara puas. Terima kasih ya Bapak atau kepala pemerintah yang sekarang bikin ketong lebih maju lagi. Di sini ada kuburan, di sini ada pemandangan bunga sepe. Pasti yang merantau dong kepingin pulang kalau lihat ini bunga sepe. Di sini jalannya sangat bagus, lihat mulus kan. Di sini ada rumah-rumah ya, masuk lagi di sini belok ada deker ya. Di sini tempatnya sejuk karena daerah air ya. Ini ada bambu. Ini belokan langsung tanjakan begitu ya, atau kupang bilang naik gunung-gunung, ada tanjakan gunung lah. Di sini juga ada sawah atau tanam padi di sini. Lihat keren kan? Lihat ada kelapa, pohon kelapa. Di sini ya langsung belok, habis langsung belok lagi. Di sini kan pagar tinggi. Setiap kali Beta lihat sini pasti harus bel supaya ya menghindar dari kecelakaan ya. Di sini sudah mau masuk ke arah Bakunase ya, belok atas itu ke arah Bakunase, belok Purna itu kiri, itu arah ke Jalan Abadi ya. Di sini ya, di sini kan ada teman SMP saya, rumahnya di sini. Ini dia. Di sini sejuk. Nih, pohon pisangnya banyak ya. Ya. Di sini ada kuburan warga juga, rumah-rumahnya ya sederhana tapi indah. Intinya nyaman ya. Ya, permisi Bapak. Ya, di sini ya. Tempatnya enak, dingin, sejuk, sonde panas, orang Kupang bilang sonde panas begitu. Ya, yang nonton dari daerah luar harus mengerti bahasa Kupang ya, supaya tahu juga. Di sini kan sudah masuk terminal Bakunase ya, itu belok turun kiri itu arah Arnona ini ya, arah Tabun. Ini masih dalam perkampungan atau kantor Bakunase ya. Di sini juga ada mau pertandingan sepak bola mini. Lihat ini kan ramai. Dan sampai sini sudah Beta punya episode. Nanti ada episode selanjutnya lagi. Terima kasih sudah menonton video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.